الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين معاشر المسلمين Jamaah Jumat yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati, dicintai, dijaga, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah. Dialah satu-satunya yang kita sembah. Dialah pemilik aturan yang dijalankan oleh seluruh makhluk di alam semesta ini. Dialah Allah yang memiliki sifat yang mulia, nama-nama yang agung, di mana dengan nama-nama itu yang dikenal dengan Asmaul Husna, kita harus senantiasa meneladani akhlak dan karakter sebagai seorang muslim. Takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak yang melekat, sebagaimana karakter sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bersifat Rahman, maka kita harus memiliki sifat penyayang. Kalau Allah memiliki sifat Al-Afu Al-Ghafur, maka kita harus mampu untuk mengalah dan mengampuni dosa-dosa yang diperbuat oleh saudara-saudara kita kepada diri kita. Kalau Allah memiliki sifat keagungan kemuliaan, maka kita senantiasa bersikap tawadhu kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa bersalawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Masyarakat muslimin yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Setiap hari Jumat kita diingatkan oleh para khatib Jumat dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara takwa kita kepada Allah adalah dengan menjauhi karakter, meninggalkan sifat-sifat yang dimiliki oleh kaum munafik. Kalau kita berkaca kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Jumat setelah turun surah Al-Munafiqun di tahun kelima Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan biasa membaca dua surat di dalam Al-Quran ketika beliau memimpin salat Jumat. Di rakaat yang pertama beliau membaca surah Al-Jumu'ah, yang di dalamnya terdapat perintah kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Dan di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Munafiqun, surat yang isinya menelanjangi, membongkar, menyingkap sifat-sifat dan perilaku buruk kaum munafikin. Sebab ada di antara jamaah
yang ada di Madinah itu yang salat hatta di dalam Masjid Nabawi. Allah mengatakan ada di antara mereka itu orang-orang munafik yang menyusup ke dalam barisan kaum muslim. Maka mari kita introspeksi. Jangankan di era, di abad kita yang penuh dengan fitnah ini, di zaman Rasulullah saja, saat Al-Quran masih segar, wahyu itu turun, dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW, di masa-masa terbaiknya umat Islam, di dalam masjid Rasulullah saja ada orang-orang munafik berkeliaran. Apalagi di zaman kita, saudara. Maka mari kita bersihkan hati kita, sucikan jiwa kita, bukan hanya menjauhi akhlak dan karakter orang-orang kafir, tetapi lebih dari itu adalah kita harus menjauhi dan meninggalkan, menanggalkan akhlak yang melekat pada diri orang-orang munafik yang berjubah Islam tetapi hatinya kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata para ulama, kisah di dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah tentang Bani Israel. Ayat yang Allah turunkan tentang kisah Bani Israel, terutama umatnya Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih berjumlah 600 ayat di dalam Al-Quran. Dan ada kelompok di dalam Al-Quran yang disebutkan kisahnya bahkan mencapai 300 ayat. Jadi setengah dari ayat-ayat yang berbicara tentang kejahatan, keburukan, dan konspirasi Bani Israel untuk menghancurkan dakwah Islam. Belum lagi ditambah ada 300 ayat yang Allah turunkan tentang rencana buruk, kejahatan-kejahatan kaum munafik untuk menghancurkan dakwah Islam dan mencerai-beraikan persatuan umat Islam. 300 ayat yang tersebar di dalam 17 surat di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin di antara kita tidak faham ini. Mungkin di antara kita baru mendengar hal ini. Maka itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya ibadah Jumat ini untuk mentazkiyah jiwa kita, mensucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita dari kemunafikan. Karena munafik ini di dalam Al-Quranul Karim, karena kekotoran hatinya, kebusukan jiwanya, kekufuran hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, itulah yang menempatkan mereka berada di kerak terbawah dan terdalam di dalam neraka Jahannam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang kaum munafik? Yang pertama, Allah membongkar sikap kaum munafik yang kufur terhadap wahyu dan kenabian, risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, mengaku Islam dia, tapi dia mengingkari wahyu Allah, memperolok ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku Islam. Bagaimana yang ada dalam kisah pemindahan arah kiblat di dalam Al-Quranul Karim di awal juz yang kedua, saudara boleh baca, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahi al-masyriq wal maghrib. Siapa yang dimaksud Allah dengan as-sufaha, orang-orang bodoh, orang-orang dungu yang mempersoalkan pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Mereka itulah orang munafik, saudara. Siapa yang suka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yahlifuna billahi ma qalu
Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Bagaimana di surah At-Taubah ayat 74? Allah Ta'ala mengatakan mereka suka bersumpah dengan nama Allah untuk menguatkan kebusukan mereka, untuk menipu orang-orang Islam yang sejati. Mereka bawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membungkus dan untuk menutupi kebusukan dan kejahatan mereka. Padahal mereka sudah mengucapkan kata-kata kufur. Walaqad qalu kalimatal kufr wa hammu bima lam yanalu wa kafaru ba'da islamihim. Bahkan Allah telah memvonis mereka, mereka telah kufur setelah mereka Islam. Belum lagi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap kerusakan hati mereka ketika mereka tidak mau berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih senang berhukum kepada hukum yang zalim, hukum yang tidak didasari dengan keadilan, hukum yang tidak didasari oleh syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diungkap di dalam surah Ali Imran ayat 103 sampai 105. Di dalam ayat 106 sampai 108. Dan puncaknya ketika Allah menurunkan ayat 60 sampai 61 surah An-Nisa, ketika Allah berfirman, alam tara ilal ladina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu asyaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Bayangkan orang munafik yang mengaku beragama Islam ini, mereka tidak mau beriman kepada syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW. Mereka lebih senang, lebih ridha untuk berhukum dengan hukum taghut yang diambil bukan dengan raja keadilan ilahi, tapi dengan syahwat manusiawi. Yang dicari adalah keuntungan materi, tetapi meninggalkan ridha ilahi. Itulah yang menyebabkan mereka disesatkan oleh setan dengan kesesatan yang jauh, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka diajak untuk melaksanakan titah Allah, melaksanakan syariatnya Nabi Muhammad SAW, maka Anda akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna 'anka sududa. Mereka akan halangi, mereka akan hambat, dan mereka akan menunggangi itu semua agar manusia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an bagaimana sikap mereka di barisan kaum muslimin ini. Orang-orang munafik ini memberikan walaknya, loyalitasnya bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul, bukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi mereka memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diungkap oleh Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 55 sampai 56, kemudian di surah Al-Mumtahinah ayat 1. Dan yang paling jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan warning, memberikan kartu merah itu kepada orang-orang munafik di dalam surah Al-Maidah ayat 51 sampai 52. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Tidak ada, Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an, penyakit yang ada di dalam jiwa, di dalam diri
Selain penyakit itu menunjuk kepada kekufuran yang bernama nifak. Makanya Nabi SAW selantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit munafik. Para sahabat juga senantiasa bermuhasabah. Selalu mereka bertanya tentang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Selalu mereka tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dan kata sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya kaum munafik di zaman kita saat ini lebih buruk daripada kaum munafik yang ada di zaman Rasulullah. Kenapa? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yang menyimpan rapat-rapat rahasia Rasulullah SAW tentang nama orang-orang munafik di zaman Nabi. Karena kaum munafik di zaman Rasulullah, mereka lemah dan menyembunyikan makarnya, konspirasinya. Tetapi kaum munafik setelah zaman Rasulullah, apakah itu di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman keemasan Islam setelahnya, apalagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah, kaum munafik itu, kata Hudzaifah ibn al-Yaman, yajharun. Mereka melancarkan makarnya itu secara terang-terangan karena mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan. Bayangkan, maka itu kita harus berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan bahaya kaum munafikin ini. Bahkan mereka juga menyinggung bukan hanya masalah akidah, tetapi akhlak. Kalau umat Islam senantiasa ingin menyucikan jiwanya, umat Islam ingin menjauhi larangan-larangan Allah, mereka berperilaku sebaliknya. Kalau umat Islam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kaum munafikin berperilaku sebaliknya, menyuruh yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Maka ada satu fakta di dalam Al-Quranul Karim diungkapkan, ketika ciri masyarakat muslim itu adalah memelihara kesucian diri, menjaga kemaluannya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Maka kita dilarang untuk berzina, dilarang berhubungan seksual di luar pernikahan. Tetapi kaum munafikin di zaman Rasulullah SAW berani mereka menyuruh hamba-hamba, budak-budak sahayanya untuk melakukan prostitusi atau perzinahan. Maka turunlah surah di dalam surah An-Nur ayat 33 yang menggambarkan wal yasta'fifi alladziina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi walladziina yabtaghuna alkitaba bimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fiihim khaira وَأَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Kalau ciri orang-orang yang beriman itu adalah menjaga iffah, menjaga kemaluan, menjaga harga dirinya dengan menikah, dengan menjalankan syariat Allah yang mengatur bagaimana kita seharusnya menyalurkan hasrat seksual kita sesuai dengan aturan-aturan syariat, maka orang-orang munafik tidak suka dengan manhaj Allah untuk menyucikan jiwa manusia dalam menyalurkan hasrat seksualnya. Tetapi yang mereka lakukan adalah mendukung prostitusi, menyebarluaskan perbuatan keji, mempertontonkan pelacuran-pelacuran, perselingkuhan-perselingkuhan di hadapan jutaan mata kaum muslimin. Yang mana media-media sejak dulu, di masa klasik sampai modern, media-media yang dijalankan oleh kaum munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kini, itu senantiasa mendorong masyarakat agar mentoleransi, agar membiarkan tiga hal yang sangat keji, yaitu lendir,
darah dan kekuasaan. Itulah cara mereka untuk merusak moral kaum muslimin. Maka kita melihat hati-hati media-media kita saat ini yang senantiasa membuka aib, membongkar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan seksual manusia, yang berkaitan dengan darah, bullying, caci maki, fitnah. Yang ada itu adalah merupakan salah satu ciri perilaku kaum munafikin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita jaga persatuan dan kesatuan umat ini. Bagaimana kita menghadapi makar kaum munafik? Caranya adalah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'amati ikhwana. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah persatuan di antara kaum muslimin. Binalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa muhasabah terhadap diri kita siang dan malam, jangan sampai kita merasa aman diri kita dari sifat munafik yang bisa menjangkiti siapapun di antara orang-orang yang mengaku beragama Islam. Mari kita dekatkan diri kita dengan masjid, dengan rumah Allah. Rekatkan diri kita dengan jamaah kaum muslimin. Dekatkan diri kita dengan ulama. Dekatkan diri kita dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadabburi ayat-ayatnya, pelajari sunnah-sunnah nabinya, agar kita senantiasa memiliki imunitas, memiliki kekebalan, memiliki daya tolak terhadap kejahatan-kejahatan sifat perilaku dan perangai kaum munafikin, baik di zaman klasik maupun di zaman modern. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita dari perilaku-perilaku kaum munafik ingin memecah belah persatuan kaum muslimin, yang tidak suka kepada persatuan kaum muslimin. Mari kita jauhkan asabiyah jahiliyah. Asabiyah jahiliyah bukan hanya perkala penyembahan terhadap berhala-berhala sebagaimana kaum jahiliyah di masa klasik kaum musyrikin, tapi asabiyah jahiliyah adalah manakala kita saat ini mau dipecah belah, mau diadu domba untuk mengagungkan sesuatu yang tidak perlu untuk diagungkan. Selain kita mengagungkan Allah, Rasulullah dan orang-orang yang beriman sebagai saudara kita sehidup dan semati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, pikiran kita, dan senantiasa memelihara diri kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن الله أمركم بأمر بلى فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة السلام عليكم bersama saling sapa TV.